Kata Allah, inni la uhimmu ala ahl ardi azaban faraitu ila umaril masajid wal mutahabbina fiyya wal mustaghfirina bil ashar saraftu azabi anhum. Kata Allah, aku dah nak menurunkan balaku ke atas penduduk bumi, tapi aku tengok kepada Umar al-Masajid, Allah SWT, Sayyidina Muhammad, iaitu orang yang memakmurkan masjid macam ni. Dan aku tengok wal mutahabbina fiyya, orang yang berkasih sayang kerana aku. Wal mustaghfirina bil ashar, orang yang mengucapkan astaghfirullah pada waktu sahur. Saraftu azabi anhum, aku elakkan azabku daripada mereka. Maknanya, tuan-tuan, musim COVID ni jangan tinggal masjid. Ada orang kata kami nak pergi masjid, lepas rapat balik. Boleh jamin umur sampai rapat masjid? Umur boleh pergi ke? Siapa atau umur hang? Umur tangan Tuhan, takut hang tak damai, hang mati. Mailah. Tuan-tuan, hampa kat kawan-kawan, hampa nak tunggu bila? Hampa nak tunggu matahari naik belah barat, hampa nak mai? Allahu Akbar. Tuan-tuan, subhanallah, di masjid sembahyang dua rakaat sangat bermakna. Di masjid ni boleh main masjid, solat dua rakaat sangat bermakna. Sebab orang yang mati, Allah Subhanahu Wa Taala Muhammad, tidak ada sesuatu yang lebih paling teringin nak balik main dunia buat melainkan sedekah dan sembahyang dua rakaat. Allahu Akbar. Nak balik main dunia ni nak main dua rakaat saja. Tuan-tuan, subhanallah. Jadi main masjid, nanti Allah angkat bala yang melimpa manusia dan kita. COVID ni dia kena lawan dia dengan main rumah Tuhan. Kalau bayang di rumah, tak tahu. Soalan Sayyidina Muhammad. Kalau duduk lunggu di kedai makannya, tak kena. Masjid nak berimpun, dia tak mau. Kedai makan, dia berimpun. Tuan-tuan, seolah-olah macam cakap dia betul, tapi tak betul. Tu dikatakan kalimatu haqqin wa yuradu bihil batil. Cakap macam betul, tapi batil. Bohong cakap macam tu. Tak kena. Lepas tu bayi masjid, tuan-tuan, jangan takut buat kuliah. Kuliah ni ialah untuk kita termasuk wal mutahabbina fiyya, berkasih sayang kerana aku. Ini nak angkat bala Tuhan ni. Tu yang saya suruh, saya kata masalah Sayyidina Muhammad, para ulama kita ni, mari kita buat muzakarah sat. Muzakarah sikit. Jangan duk pakai satu platform. Tak boleh, tak boleh. Takkan tak ada arah jalan, boleh. Yang buat macam mana nak bagi? Nak bagi boleh. Jangan pakai penyelesaian cara orang. Islam dah ada cara penyelesaiannya. Seolah-olah macam kita tak yakin pula pada Islam dalam bawa penyelesaian ni. Orang nak ikut je, ulama lah nak kata. Kalau ulama tak kata, orang duduk macam ni. Allahumma salli ala sayyidina. Maknanya, takut-takut ada ruang yang masih boleh kita guna untuk memberi penawar kepada umat, tapi kita tak guna. Itu maksud saya. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Tapi tak tahulah, begitulah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Maka tuan-tuan, subhanallah, SOP pun kita ikut, tapi jangan tersangat lebih takut kepada makhluk, lebih takut daripada Tuhan. Tempat bergantung kita Allah. Kalau kita bergantung dengan usaha kita, kita akan rebah. Saya ulang balik. Kalau kita bergantung dengan usaha kita, kita akan rebah. Nak pakai emas saja, nak berjarak saja, tak bergantung dengan Tuhan, kita akan rebah. Kena keluarkan siaran Satu Malaysia, wajibkan baca Yasin setiap malam Jumaat sebagai contoh, minta Allah angkat. Wajibkan seluruh Malaysia masjid-masjid sembahyang sunat
Semayang baca kunut nazilah. Semayang baca kunut nazilah. Minta Tuhan angkat. Tak dengar lagi siaran-siaran macam tu. Masalah Sayyidina Muhammad. Subhanallah. Baca wirid-wirid yang wirid-wirid yang melepaskan yang pernah berlaku zaman dulu-dulu. Yang dibaca oleh Imam Nawawi. Yang dibaca oleh para ulama' yang lain. Amal-amalan yang mesti disupport kalau kita tak baca secara macam ni, kita buat secara rakaman. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Taib. Jadi supaya seluruh alam ini disebarkan dengan pergantungan kita kepada Allah yang Maha Esa.